Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Shagazen YouTube channel. Jadi guys, untuk hari ini kita beralih kepada motor Honda RS150V2. Buat spek NAR2, NAR3. 63, spek 63 berserta dengan part-part luaran banyak juga ah. Semua barang full dibeli oleh owner motor. Semua owner motor beli. So kita memang tak ada masalah nak terima kalau owner motor beli barang sendiri. Tapi nak cakap terus terang awal-awal, kalau owner motor beli sendiri barang, warranty tak ada daripada kita. Dan juga kos pemasangan akan jadi mahal sikit. Sebab biasalah barang sendiri. Kita cakap bagi tahu awal-awal lah, bagi tahu awal-awal. Jadi so nanti aku tunjuk motor ni apa barang yang ditukar, apa yang dibuat. So stay tune sampai habis video. Okay guys, so motor ni dia punya spek adalah 63 standard body, head standard. Barang yang ditukar adalah kira macam, nak cakap full spek tak full spek, macam basic jugalah, basic spek 63 blok, tukar blok. Lepas tu cam blok 63 je nama apa eh, je nama GMC eh, apa benda lah, aku pun tak tahu sangat aku. GMC, je nama GMC. Blok, cam je nama Kindred, aku tak tahu original ke Kindred local ke. Lepas tu tensioner, throttle body size 32 rasanya. Throttle body size 32. Injector, ECU shock. Motor ni ECU shock full stand NK. Lepas tu dengan exhaust MVR1 pipe depan aku tak pasti lah saya berapa, 28 rasanya. Yang nampak macam besar ni, rasa 28 je ni, 28 pipe, 28. Yang tu je lah untuk part engine untuk motor ni. Lepas tu
Yang banyaknya buat untuk part luaran lah. Part luaran, tukar fork ni, lepas tu tukar disc, tukar rim, rim K7 eh, warna biru. Disc skin drag 267. Lepas tu tukar lampu belakang. Lampu belakang aku tak tahu jenama apa ni. Ekor belakang, ekor belakang. Lepas tu signal. Lepas tu swing arm jenama. Ni Magic Boy CNC. Lepas tu monoshock. Monoshock tak pasti lah jenama apa, tapi pakai tabung lah. Sebab aku tak tak tengok sangat motor ni. So guys, macam tu lah. Kita memang seperti mana yang korang tengok video aku sebelum-sebelum ni, RS memang kita jarang buat. Kita terus terang terus. Aku memang aku terus terang, aku cakap RS memang kita jarang sangat-sangat-sangat buat. Aku rasa sepanjang buka bengkel ni baru 3 biji rasanya RS yang kita buat. Yang modi yang ni yang first modi. Sebelum ni repair dua buah tu, sebuah top set, sebuah lagi overhaul. Tapi repair je yang tu. Aku pun tak ingat dah apa, tapi repair lah, overhaul satu, top set satu. Yang ni baru kita modi, yang first modi ni. Spek 63 tu pun head standard je, tak tukar head. Head standard, tukar cam. Macam aku cakap tadi lah, barang-barang tu je lah. Jadi sprocket pun belakang besar lagi tu. Aku pun tak tahu lah saya berapa sprocket. Kita jarang main RS jadi tak tahu sangat. Motor ni dah siap dyno. Dah siap dyno. Horsepower yang kita dapat untuk motor ni tak adalah tinggi sangat pun. Tak tinggi pun. Nanti aku buka graf motor ni. Kita tunjuk graf motor ni berapa horsepower, aku tak ingat. 20 lebih lah, 20 lebih, tapi tak tinggi mana lah, tak tinggi mana. Nanti kita tunjuk, lepas tu kita on board, kita rasa motor RS. Aku pun jarang-jarang rasa motor RS ni. Jom kita pergi ke bilik dyno. Kita ke bilik dyno jap. Kita tengok horsepower motor RS ni berapa. Rasanya 22, 23 macam tu lah. Kita tengok dulu dia punya horsepower berapa. Sekejap eh. Okay guys, untuk motor ni kita dapat horsepower dia 21.80. Dia punya torque 18.18. So ni lah dia punya graf. Nak cakap, aku tak tahu lah. RS biasanya orang cakap memang susah nak dapat horsepower tinggi. Dapat 21.8 HP. Ni dia punya graf lah ni. PRPM, power dekat 9300. So, terus terang aku cakap, memang aku tak tahu sangat berkenaan RS. Kita pun jarang buat dan aku pun jarang dyno RS. So, 21.8 ni aku tak tahu lah. Untuk spek 63, power ke tak power. Jadi macam tu lah, nanti kita on board ke. Mm-hmm.
Jom. Jom kita try motor ni. Tengok padu ke tak padu. Pakai GoPro. Alright. Let's go guys. Let's go. Jom guys. Kita test dengan Y-Suku spec 57. Kita tengok mana lagi power. Y-Suku spec 57. Let's go. Kita dah test tadi dengan Y-Suku spec 57. Pick up dalam 300 meter ataupun 400 meter yang pertama RS pegang. Masuk je gear 5 rasanya. Masuk gear 3, gear 4 ke gear 5 aku tak ingat. Tengok video lah. Y-Suku spec 57 potong. Dipotong secara halus. Tapi pick up memang padu, tinggal dalam boleh duduk depan Y-Suku spec 57 dalam berapa, aku tak tahu ada jauh mana, tak nampak dalam video sebab aku rakam depan je. Tak nampak. Jadi pick up memang sedap. Aku tak tahu kalau setting sprocket tak kena ke apa ke. So macam itulah, kita dah try dengan Y-Suku. Okay guys, rasanya setakat ni je lah video. Yang mana geng-geng RS tu minta maaf lah sebab kita newbie lagi buat motor RS. Jadi jangan trigger pula tengok video kita kena tapau dengan Y-Suku spec 57 tadi. Sebab spek Y-Suku tadi pun padu. 57 bukan 57 biasa-biasa. Macam tu. Apa yang penting RS lagi power pickup. Oh, dia punya keluar pickup tu memang padu. Jadi tu je video untuk hari ni. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.